mulai bersama saya channel film Muhammad Agus Villa Serwa Puncak ya. Kali ini saya mau review Villa Puri Arwan, sangat keren dan minimalis ya, untuk bangunannya masih baru dan satu lantai ya. Fasilitasnya juga sangat lengkap, tamannya juga sangat luas. Di belakang saya ini kolam renang, sangat keren seperti ini. Oke, baik, kita lanjut review di area luar ya. Baik, kita lanjut di area taman ya. Nah, di sini juga memiliki taman yang sangat luas dan di sini juga memiliki fasilitas saung gazebo ya, di sebelah kanan pas pintu masuk gerbang sangat besar. Nah, di sini juga playground udah ada ya, buat permainan anak-anak. Dan untuk villanya juga masih baru, untuk nuansanya juga sejuk ya dan asli, karena memang berada di daerah Ciburial Coklo ya, Cisarua, lewat Sapari ya sebelum Tugu. Nah, untuk kolam renang sendiri sangat bersih dan bagus ya, sangat nyaman buat acara keluarga ya, karena untuk kolam renangnya sangat terawat dan betul-betul bersih ya. Baik, kita lanjut review ke area dalam. Nah, sebelum kita masuk di sini ada beberapa anak tangga ya. Ada teras depan juga, bisa santai sambil lihat kolam renang ya. Untuk kolam renang sendiri sebelah buat anak kecil, sebelah buat dewasa ya. Nggak terlalu besar tapi sangat keren ya untuk kolam renangnya, masih baru. Sini juga ada beberapa tempat santai. Baik, kita lanjut di area ruang tamu ya. Nah, pas begitu kita masuk di sini memang langsung menuju ke ruang tamu ya. Ada beberapa sofa yang udah disetting dan sini juga memiliki fasilitas wifi, ada karaoke ya, bisa buat santai di ruang tamu ini sambil karaoke. Dan untuk kebersihannya juga sangat benar-benar bersih ya dan sangat nyaman gitu ya. Karena modelnya sangat minimalis, model bangunannya ya benar-benar tertata rapi. Nah, di sini untuk dapur ya, transparan dari ruang tamu pertama langsung luas ke dapur ya. Untuk dapur sendiri perlengkapan sangat lengkap dan di sini juga ada meja makan, sangat unik ya. Walaupun nggak terlalu besar tapi sangat nyaman ya, karena untuk kapasitas maksimal sekitar 15 atau 20 orang ya. Nah, di sini juga untuk kitchen set sangat lengkap perlengkapan dapurnya ya. Untuk kamar mandi di ruang tamu ada satu, di sini juga udah memiliki fasilitas kloset duduk dan ada wastafel dan ada mesin cuci. Baik, kita lanjut ke kamar ya. Nah, untuk kamar tidur ukurannya sangat besar dan tempat tidurnya sangat besar ya. Di sini juga untuk ruang kamarnya bisa nampung sekitar 3 atau 4 bed ya. Nah, di sini juga gak kalah menarik teman-teman, ada fasilitas kamar mandi juga ya, dalam ada shower, ada water heater ya, sangat keren. Untuk kamar mandinya juga sangat bersih dan terawat ya. Di setiap kamar juga memiliki AC ya, walaupun udah dingin ya udaranya. Baik, kita lanjut ke kamar tidur yang kedua ya. Nah, di sini untuk kamar tidur yang kedua ukurannya sama ya, untuk tempat tidurnya ukuran besar. Di sini juga ruang kamarnya besar, bisa nampung sekitar 3 atau 4 bed ya, kalau misalkan teman-teman nambah bed. Nah, di sini juga bisa memiliki fasilitas lemari ya, bisa buat naruh barang-barang mungkin nanti pas begitu check-in. Nah, di sini untuk kamar mandinya juga sama ya seperti yang pertama kita review. Di sini juga memiliki kloset duduk dan ada wastafel, ada shower ya, water heater. Nah, di sini juga memiliki lemari, sangat keren ya. Oke, baik, kita lanjut.